Kamis sore, Polda Jawa Barat bubarkan massa dari Organisasi Masyarakat Sunda dan Front Pembela Islam. Kedua kelompok yang berseteru dipisahkan dan dipulangkan melalui jalur yang berbeda. Massa FPI ini diarahkan kembali untuk melalui Simpang Gede Bage Bandung, sementara massa Ormas Sunda diarahkan melalui kawasan Cibiru. Kericuhan dipicu oleh perselisihan di antara dua anggota kelompok massa setelah hadiri pemeriksaan dari Rizik Syihab.